Halo pemirsa YouTube, masih bersama kami di channel YouTube kesayangan Anda. Oke, kali ini tutorial gorden berbagi ilmu tentang cara memasang gorden tiga kaca. Coba kita lihat. Kali ini pemasangan agak berbeda. Kita mempunyai rel bulat ada dua. Biasanya kita pasang satu. Sekarang coba perhatikan dan pelajari di rumah. Rel yang berwarna gold akan kita pasang ke bagian gorden yang besar atau bisa kita sebutkan dengan badan seperti ini. Ini ya, ada dua antara kiri dan kanan. Lalu sedangkan untuk poni atau bagian variasi bagian atas memerlukan atau menggunakan rel aluminium bulat seperti ini ya. Oke, sekarang seperti ini, lalu kira-kira seperti ini. Jadi sinkron antara kanan dan bagian kiri. Ini adalah bagian variasi bagian atas. Sebelah sana ya. Jadi sudah kita setel. Lalu bagian tiga adalah bagian pitras atau bisa juga kita sebutkan dengan bagian tirai halus. Ini adalah relnya yang sudah kita rangkai. Ini adalah pitrasnya. Terletak lurus ini ya. Ini adalah bagian kakinya. Kaki gorden ini agak berbeda. Ini buat double, buat dua ya. Ada dua rel tadi, satu bagian variasi atau poni layak, poni smoke ringnya, dan ini adalah bagian badannya. Coba perhatikan. Sedangkan ini adalah bagian gorden yang mempunyai satu kaki atau satu penyangga. Rel bulatnya ada satu. Ini ada perbedaan ya. Jadi yang kita pasang sekarang adalah bagian rel bulat 2. Coba perhatikan. Penyangga atau kaki gorden ini akan kita pasang menggunakan bor. Coba perhatikan. Tapi jika Anda di rumah, di rumah Anda maksud kami, yang tidak belum mempunyai bor, jadi Anda juga bisa menggunakan obeng, artinya manual. Coba Anda perhatikan. Seperti biasa, kita pasang di atas ventilasi supaya gordennya tersusun dengan rapi. Ini kita atur saja bagian kanan. Sudah selesai bagian kanan, lalu bagian kiri lagi. Di sini ya. Ingat ya, skrupnya seperti ini. Skrup baja yang digunakan yang berwarna hitam. Karena kalau yang berwarna gold, skrupnya lemah atau mudah patah. Jika sudah selesai kita pasang relnya, lalu kita pasang bagian tirai tipis. Ini ya. Ini sudah ada kita pasang kawat. Ini ya, jadi tinggal kita naikkan aja. Oh ya, tutorial untuk memasang kawatnya sudah ada di video sebelumnya. Seperti ini ya, kita pasang. Thank you.
Nah, jika sudah selesai seperti ini, kita tarik bagian kanan. Begini jadinya. Lalu kita coba untuk memasang bagian badannya atau bagian gorden yang gede. Ini ya. Ada 11 pasien yang sudah dinyatakan sembuh dan pulih pula, sehingga total sembuh adalah 46. Bekerja dari rumah, belajar di rumah, dan beribadah di rumah. Mudah-mudahan upaya yang keras kita laksanakan secara sinergi bersama-sama pemerintah, bersama-sama masyarakat, bersama-sama siapapun bisa menanggulangi. Kemarin keluar pekerjaan mental motor enggak keluar lagi. Yakin optimis di dalam. Hari yang lalu juga enggak keluar. Di rumah aja. Lagi kayak udah tua ini rentan. Udah tua. Oke, sekarang kita pasang bagian hooknya atau kaitan kiri dan kanannya. Ini ya. Di sini bagian kanan tingginya 96 cm. Dari bawah sampai ke bagian yang dipasang hook. Oke, seperti ini. Sudah kita pasang ya. Lalu kita pasang talinya. Baik, sekarang jadinya seperti ini. Jangan lupa
untuk klik tombol subscribe di sebelah layar kanan Anda dan bagikan video ini supaya orang lain juga mempelajarinya. Selamat belajar.